Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tik Channel. Terima kasih karena sudah mau klik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga di-share serta di-komen. Nah, kali ini aku mau review serangkaian skincare yang benar-benar lagi aku pakai dalam waktu 1 bulanan ini. Aku pure pakai si skincare ini aja karena aku pengen tahu sebagus apa sih skincare ini, karena cukup sering di-review sama beberapa orang di Instagram aku lihat. Dan sekarang aku mau review di channel aku untuk kalian. Nah, untuk skincare-nya nggak lain nggak bukan adalah Ultim. Nah, aku udah punya satu paket. Sorry, ini produknya udah agak kotor karena udah sebulanan ada di aku dan benar-benar aku pakai, jadi ya lumayan lah ya. Nah, untuk satu paketnya ini aku udah pesan, dan juga isinya yang pertama dalam satu rangkaian ini ada facial wash luxury-nya, kemudian yang kedua ada toner luxury-nya. Kemudian ada exfoliate glowing toner. Terus kemudian ada serumnya, ada melano serum. Kemudian ada day cream platinum. Terus kemudian ada lightening face spot atau krim malamnya dalam satu dompet ini. Dan sudah aku pakai sebulanan ini. Sekarang aku mau berbagi untuk kalian infonya, untuk kandungan dan juga manfaatnya, dan juga efeknya di aku seperti apa. Nah, info aja buat kalian semua, kalau semua produk dari Ultim udah BPOM, kalian bisa cek sendiri. Aku, karena aku memang benar-benar aku pastiin dulu setelah aku pesen ini, aku langsung cari tahu kode BPOM-nya, terus aku langsung masuk ke situs webnya BPOM dan ternyata memang sudah terdaftar. Jadi ini tentunya udah aman banget. Nah, untuk informasi juga, kalau sekarang ini make up yang aku pakai sekarang ini, aku tanpa pakai foundation ataupun bedak yang lain. Ini benar-benar aku cuman pakai si day creamnya dari Ultim ini. Jadi benar-benar ini hasil pemakaiannya di aku. Yang pertama dari facial washnya ini ukurannya sendiri kalian bisa lihat, ini ukurannya 100 ml. Untuk packagingnya seperti pada umumnya, facial wash seperti pada umumnya, yaitu botol plastik. Terus sudah tertera BPOM, terus ingredients, kemudian kandungan dan manfaatnya yang lain. Nah, dia ini teksturnya cair tapi sedikit kental, kalian bisa lihat ya. Tuh, kalian pakai sedikit aja untuk facial washnya itu, menurut aku cukup berbusa, cukup bikin kita ngerasa kalau muka kita itu bersih banget. Dan untuk facial washnya ini, dia ini memiliki beberapa kandungan, diantaranya niacinamide dan juga glycolic acid, yang fungsinya untuk mencerahkan dan juga membersihkan kulit-kulit wajah kita dari segala jenis kotoran. Nah, selanjutnya setelah cuci muka, aku biasanya gunain tonernya. Ini rangkaiannya di pagi hari ya teman-teman. Aku pakai toner luxury setelah cuci muka. Untuk toner luxury kandungannya ini dia mengandung niacinamide dan juga lactic acid, di mana fungsinya dari si toner ini untuk mencerahkan kulit, kemudian untuk membersihkan kotoran sisa dari milk cleanser kayak gitu. Kemudian dia juga untuk menyeimbangkan pH pada kulit kita dan juga untuk menyegarkan wajah. Jadi semacam kayak penyegar wajah gitu loh teman-teman. Untuk teksturnya dia itu cair. Kemudian aromanya menurut aku nggak menyengat, masih it's okay aja. Di kan karena kadang ada toner yang benar-benar menyengat banget, ini sih masih okay. Terus dia nggak lengket juga dan juga cepet ngeresep di wajah. Nah, setelah pakai si tonernya, biasanya di pagi hari aku lanjut pakai day cream platinumnya. Ukurannya ini 12 gram, dia juga sudah BPOM, terus juga sudah tertera ingredients dan juga fungsinya dari day cream ini. Day cream ini punya beberapa kandungan dan juga manfaat, yang kandungannya itu diantaranya ada niacinamide, terus kemudian dia juga mengandung ekstrak bunga sakura, kemudian ada ceramide yang fungsinya untuk merawat, mencerahkan kulit serta menutrisi kulit dan juga melembabkan kulit, dan mengandung SPF 30 dan melindungi kulit dari sinar UV. Terus kemudian menurut aku si foundation, sorry, si day creamnya ini, kalau aku rasa dia ini sudah punya kayak
kandungan yang kayak kita pakai foundation gitu loh. Jadi aku ini bener-bener nggak pakai foundation, ini cuman krim pagi aja yang aku pakai sekarang. Jadi sudah bikin muka kita terlihat kayak kalau kita itu pakai foundation. Jadi kalian kalau pakai si day creamnya ini untuk sehari-hari, kalian udah nggak perlu pakai foundation lagi gitu. Kemudian aku mau lanjut untuk ngasih tahu kalian cara pakai di malam harinya. Nah, untuk malam harinya biasanya aku bersihin muka dulu. Kemudian setelah membersihkan muka, aku pakai si facial washnya lagi. Jadi facial washnya ini dipakai di pagi dan juga malam hari untuk membersihkan kotoran di wajah kita. Nah, setelah cuci muka, aku biasanya lanjut pakai si exfoliate glowing toner sebagai eksfoliator yang fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati, mengelupaskan lapisan kulit terluar, dan untuk mencerahkan serta untuk membersihkan wajah dan juga meratakan warna kulit, flek-flek hitam, terus mengurangi produksi minyak berlebih. Jadi cocok untuk kulit berminyak. Kandungannya sendiri dia juga mengandung AHA, kemudian niacinamide, alpha arbutin, dan juga masih banyak yang lainnya yang tentunya untuk mempercerah, kemudian untuk menyehatkan si kulit kita. Nah, setelah pakai si exfoliate tonernya tadi, biasanya aku langsung lanjut menggunakan si melano serum si kecil imut ini. Untuk teksturnya dia itu seperti serum-serum pada umumnya. Tuh. Udah, ini udah hampir habis ya teman-teman, karena cukup kecil sih menurut aku. Ukurannya ini 10 ml. Serum ini mampu untuk mencerahkan 10 kali lebih cepat, kemudian untuk mengatasi flek hitam, kemudian bekas-bekas noda jerawat, dan juga mengangkat sel-sel kulit mati. Dan biasanya aku pakai di malam hari aja. Terus kemudian untuk kandungannya sendiri mengandung chromoprene, retinol, kemudian ascorbic acid, niacinamide, dan juga ekstrak aloe vera, dan tentunya bagus banget untuk kesehatan kulit. Nah, setelah pakai si serumnya, biasanya di malam hari aku lanjut pakai lightening fade spot cream atau krim malamnya. Ukurannya ini 10 gram sama seperti day creamnya. Untuk night creamnya ini teksturnya ringan banget, gak lengket sama sekali. Dan untuk si night creamnya ini atau krim malamnya ini bagus banget untuk melembabkan kulit, terus kemudian untuk mengatasi flek-flek membandel pada kulit, mencerahkan wajah. Untuk kandungannya sendiri dari night creamnya ini mengandung niacinamide, whitening agent, terus kemudian vitamin C, retinol yang untuk menutrisi kulit, menyamarkan noda bekas jerawat, flek-flek hitam di wajah. Jadi si night creamnya ini bagus banget untuk bikin muka kita jauh lebih cerah gitu. Nah, mungkin sekian dulu video untuk review dari skincare ultim ini. Menurut aku sih skincare ini bagus banget untuk menyehatkan kulit aku, mencerahkan, karena terbukti sekarang aku gak pakai foundation. Ini cukup berkeringat karena di kamar aku cukup panas, tapi ini benar-benar aku gak pakai foundation sama sekali. Nah, untuk link pembeliannya aku akan cantumkan di deskripsi box, kalian klik aja di situ, atau kalian bisa langsung cari di Instagramnya maupun di online-online shop, kayaknya udah banyak yang jual juga. Dan produk ini tentunya aman banget untuk digunakan. Dan mungkin sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga di share serta di komen. And wassalamualaikum, bye-bye.